memiliki jalan seperti ini, teman-teman. Jenis kapal apa namanya ini, Pak? Kapal ini. Pun abadi. Permisi, Mas. Wow. Nih, kapal apa namanya, Mas? Rukun Abadi. Kapan dia berlayar ini, Pak? Masih lama ya? Rumah masih rusak. Masuk, tidak pakai baju, toh. Yang penting pakai celana. Begitu. Ini teman-teman, suasananya di atas kapal kargo tujuan ke Maluku. Maluku Ambon, teman-teman. Wow, ini Surabaya Ambon. Wow, teman-teman, itu pancing saya tinggal di sana itu. Nah, ini saya boleh masuk, Pak, ya? Permisi, ya? Boleh, ya? Halo teman-teman, ini saya lagi coba gimana lihat kalau lagi berlayar ini kapal. Waduh, cukup ini putarnya, ini setirnya bukan kayak setir mobil, teman-teman, jadi putarnya agak keras. Berah itu. Nah, ini biasa pakai katrol itu. Ini apa ya? Persenelannya ini? Persenelan sampai gigi berapa ini kapal, Pak? Tidak, satu kali. Polos ya? Maju mundur gitu aja. Pak, ini dimana, Pak? Wow. Dimana? Terima kasih. Turun di dapur. Bilangnya ini dapurnya.
Wah, oh ini. Wah, air kena. Ini kena kamar, di kamar. Kamarnya nih, wow, kamarnya ABK. Ukuran berapa kali berapa kamarnya nih? Teman-teman, inilah saya di atas kapal Rukun Abadi. Rukun Abadi. Jadi ini pelabuhan Kalimas, teman-teman, pelabuhan yang bersejarah di Surabaya, teman-teman. Ada perjuangan Bung Tomo. Ada perjuangan sejak zaman Belanda di teman-teman ini, pelabuhan yang masih tetap beraktivitas. Nah, ini kapal-kapal lagi bersandar. Kapal-kapal kayu. Wow, ini bagian dapurnya ya Mas ya, kamar ya. Oh, jadi kayak kalau dapurnya yang mana Mas? Bawah ya, turun ke bawah ya. Ini kamar tidur. Berapa? Oh, ruang kamar ya. Berapa ABK-nya? 11 ya. Berapa? 14 ABK-nya. Mas.